sama Ron apa? King. Ron King. Ron King. Iya. Ron King ada lagi. Aku sedang konser di mana? Di Eropa. Hati-hati loh. Jam 8 Eropa. Masih jagoan orang kita dibanding dia loh. Bener ya? Serius. Serius. Namanya aja Amrik ya. Ada Karim. Ada Karim. Setelah diteliti aransemen Rocky ini sebenarnya salah. Banyak, tapi ntar aja deh ke rumah. Aku banyak. Banyak, videonya paling banyak ya. Iya, enggak banyak kan Mas Fadli. Mau ke rumahku apa aku ke rumahmu? Ada dua. Mau ke rumahku apa aku ke rumahmu? Enggak apa, terserah lah. Masa aku ini kaku pun, tapi mau ingin. Yang gedenya itu ada. Iya. Kok rambut panjang tadi? Aslinya di mana? Foto-foto aslinya ada enggak? Foto keren tuh. Foto aslinya ada enggak? Ini yang... Foto aslinya di mana? Ada. Iya, itu dari ada yang di foto aja dia. Aku ada dia. Waktu itu baru pulang. Teman-teman, jangan lupa sebelum nonton tayangan ini, klik like dulu, lalu subscribe, lalu share. Oh iya, ini udah beredar di Aktuil ini. Oh, di Aktuil ya? Iya. Aktuil ada fotonya. Enggak tahu itu siapa. Ada yang pakai bikini juga. Rumah gua aja deket. Iya, benar. Yang di pis itu gak salah ya. Aduh, ilah. Mama fotoin dong. Bilang kalau mau ke rumah tak masakin. Hah? Bilang kalau mau ke rumah tak masakin. Iya, siap. Saya fotoin, saya fotoin. Mas, aku bisa oke. Asep. Dia banyak juga katanya mau ditandatanganin. Banyak. Bilang bawa ke rumah. Tata. Ada 65 atau 70 itu. Oh ya. PH-nya. Ada Mas Rang di remix ya. Hah? Mas Rang bikin lagi. Tadi Mas Rang tadi yang nyanyi kok. Enggak, aku punya posternya sampean. Mana? Poster kaset. Poster promo kaset. Oh iya. Oh iya iya. Itu langka itu. Kalau PH kan banyak. Kalau poster itu langka itu. Tahun 70. Iya. 74 76 lah. 76 itu. Yang seluruh badan itu loh. Iya. 76 itu. Promo kaset. Oh, apa? Aku kirim apa ya? Jadi temennya Didit ya? Dan ini udah apa itu? Iya. Aku sama dia sama. Oh sama ya? 72. Itu sama. Nah, konsernya Dani yang 2012. Itu kan yang bikin Begitu habis konser, Didit meninggal. Habis konser meninggal. Siapa? Ada teman-teman kita. Oh, sian. Punya kayaknya di foto itu. Ada Pak, yang foto-foto banyak itu dulu. Sekarang di apa aja bisa. Kita kan enak amat kalau belum makan. Nanti kita siapin. Ada bakso, ada somai, well, ini umurku, ada sate padang. Wah. Ay, ya papi. Hah? Papi dulu ini umurku. Ini masih ini 5 bulan tapi ini terus udah setahun pusing. Saya nyari basnya ini masih belum dapat. Sorry. Nah itu kan ini apa itu bas? Bobwin, Bobwin. Ada Bobwin, ini yang opener. Bobwin ini. Oh pakai kaca. Belum dapat. Apa punya PH dulu? Atau ada kaset? Oh ya? Aku PH, kaset pada apa? Keren ini, kan? Iya. Alam kacang.
Kaset malah dobel. Dia enggak sakit. Belum susah ya. Enggak, dia enggak sakit sama sekali. Cuma bentak tapi enggak sakit. Makanya bisa jalan. Ada saya kemarin bawain ayam banyak 25 ekor. Ayam kampung. Jadi sebenarnya makan ayam kampung. Ayam kampung benar-benar. Ayam ngasuan tinggung. Rupanya ya. Rupanya. Congrats untuk YouTube channelnya Video Legend. Mudah-mudahan ini 1 juta subscriber sekarang. Wow. Selamat untuk channel YouTube Video Legend untuk 1 juta subscribers. Mas Dandi, selamat. Tidak mudah untuk mencapai 1 juta. Oke, gue Piki Prasetyo. Nah, selamat atas suksesnya nih buat Video Legend yang sudah sampai nembus 1 juta subscriber. Gokil, gokil, gokil. Congratulations buat YouTube channel Video Legend yang udah mencapai 1 juta subscribers. Selamat untuk Video Legend yang udah mencapai 1 juta subscriber. Semoga kedepannya bisa terus menghasilkan video-video yang terus menginspirasi untuk banyak orang. Sukses, tayangkan video-video yang menginspirasi dan mengedukasi yang baik. Mudah-mudahan makin banyak lagi, makin berbeda, makin padat isinya. Pencapaian yang keren pastinya. Pokoknya buat kalian semua jangan lupa subscribe, like, share, and comment pastinya. Karena dengan mendukung video-video dari Video Legend, bisa menghibur buat kalian semua yang menontonnya. Terus menciptakan karya-karya yang edukatif, inspiratif, dan juga menghibur buat seluruh baladewa yang ada di Indonesia dan di luar sana. Ilmu pengetahuan apalagi tentang musik, dan tentang kehidupan. Pokoknya sukses Om Dani, sukses semuanya timnya, dan all the best, and semoga semakin meroket. Anaknya Idris. Ya ampun, berapa ratus tahun ya. Aku kan sakit, udah lama. Sakit ya, Mak? Udah operasi 2 kali. Baru, saya baru ketemu udah berapa tahun ya? 2 tahun ya? Iya, masa lamanya, ampun, ya ampun. Iya. Ya, itu masih ketemu. Tante Panji. Iya, saya ketemu. Ini kenal dong, ini kenal. Yang saya ditanya. Di depanku kan? Ini Mas Roy. Iya, aku. Yang kan yang Kediri. Pas main bola lagi. Ya, musisi-musisi apolitis lah, repot. Is ditumpahi lho. Beb, orang tua ada yang Jawa berarti ya? Orang tuanya Habib, enggak ada. Semuanya Habib ini anu Bogor ada Bogor. Bin Atlata, yang ibu? Ibu Bugis. Oh iya, ada Nusantaranya kan? Iya ada. Ya. Nah, saya tahu. Ketemu Ulin. Ya? Ulin siapa? Ulin Sopo tuh, bekas aktivis. Waktu Bogor sama Erick Thohir. Bukan ngakak aku kan, ngakak enggak biaya politik. Bisa. Pokoknya lagu-lagu itu harus Nusantara. Hah? Ada bingung ada bakso mau bakso. Oke, nanti habis semuanya, Bang. Enggak, maksud saya gini. Ambilin. Maksudnya di ruang sebelah situ lebih adem kalau mau iya. Pindah ke dalam. Oh, boleh? Iya, boleh. Ayo, boleh. Biar di sini nanti yang lain rame. Terus. Jadi mereka tuh terjebak sama simbol-simbol. Di ruang sebelah aja. Enggak dapat esensinya. Biar adem lah. Gitu kan? Aku enggak jadi kacang ditinggalin. Loh, saya bicara dengan kebenaran kok. Saya enggak memihak. Moro-moro. Si Adika sama Kadri, Mbak. Nggak kelihatan nggak? Nggak tega berarti nggak mau datang, nggak apa-apa juga. Maksudnya Cici Sandro mau, aku dia bilang, udah kamu desain. Ya nanti atur, aku lihat mood. Terus yang udah dekat rumahnya ya? Rumahnya aku tahu. Bukan di situ. Di mana? Ngomong di mana? Pondok Labu kan? Iya. Bukan. Enggak sini. Tanah kusir. Oh. Iya yang masuk itu. Detik ini
Eh, ini tuh di belakang dong? I don't know. Habis gimana dong? Mana kalau itu? Minggu depan hari Minggu. Kita menunggu. Capek-capek deh. Oh. Ini enggak seberapa. Aku udah kelarin segini. Boleh gitu kayaknya. Pak, tadi ngerjain orang baru. Tiga kali ketemu dia udah ngerjain orang baru. Terus, aku bilang mau diapain ini juga. Banyak ya, aku sedikit tau. Oh iya. Nah, I will be hospitalized, nah. Oh iya, enggak tahu hospital. Saya mau ditembak lagi ginjal kiri, batu kiri. Bukan, tanggal berapa itu? Hari Minggu. Tapi enggak apa-apa, maksudnya Shana. Iya, kasih aja nama. Oh boleh aja, mungkin kalau saya belum dikerjain sama dokter, masih bisa sih. Saya masih mesti cek-cek darah. Itu udah 19 kali operasi. Dua kali yang pergi. Oksigen tinggal 5. Kayak menu restoran, mengambil perbuatan, dan pulang ke rumah. Kamu yang 17 tahun di Sabudu, 17 tahun di Bayern, Singapura, 17 tahun di Belanda, anak lidah yang operasi. Karena kami yang panjang bisa menutup lubang pernafasan. Terus anak katanya mati, kita kesana. Pindah ya? Iya, oke. Aku tinggal tanggung ini, atau ini dibawa kesana aja kan ya. Karena aku musik enggak, tapi sempat jadi DJ. Kalau adikku dulu Sani, ketua DJ. Sani Johan dulu. Pernah. Anak pertama? No, anak kedua. Anak kedua? Dia udah punya anak dua, tinggi-tinggi. Kelahiran tahun berapa? Dia lahir 77. Oh, ya aku 72, aku sama Bobby. Aku sama Bobby. Tapi dia lebih, dia pernah jadi penari aplikasi. Sekarang dia vice president di PT Indosat. Kalau emang mahal, semua sih. Iya. Tadinya di mana? Di Smartfren. Tidak pernah di mana? Di bank, apa sih namanya? Sama-sama. Bu, halo. Apa kabar? Bidal Ayu, apa yang batin? Kalau mantuku, ini pernah lihat ini sinetron besar inilah. Ini. Apa posternya. Nah, biar di sini dulu. Karena ini saya panjang. Why don't you make double? Oh ya gampang. Iya, di scan dulu nih harusnya. Promise. Di scan dulu. Ini udah ditempel. Iya, oke. Di sini aja nih. Soalnya dulu aku masih muda, I was imut-imut, ya kan? Kalau enggak, you wouldn't like me. Belum jadi penggemar kan? I wasn't imut-imut, now I'm amit-amit. Oh yeah, you did? Mm-hmm. Oke. Okay. Kalau ini untuk Fadlizon. Dedicated. For my special bro. Yes, you are like the sun. You shine all the time. Biar orang udah zon matahari. Zon, ya. Yeah. Belandanya emang. Matahari nggak bawa ya? Apa ya? Aku belum banyak aku. PH aku cuma. Nah, thank you very much. 10 mungkin PH. Nggak tahu yang kecil-kecil aku belum ngecek yang kecil-kecil. Aku kemarin dapat banyak juga yang kecil-kecil. Ini berapa inch? 7 apa? 7 inch apa sih? Hah? Ini 7 inch apa 5? 7. 7 inch ya. Asik kan ya, dengan ini yang kecil-kecil ini, iya, bagus masih jelas. Tapi sekarang kan udah bisa pesan ya, kalau bikin keramang kuning yang baru ada kan udah ada yang jual ya? Sekarang banyak. Udah tuh sih. Comeback lagi. You see, I told you. Sekarang ini justru kembalinya adalah ke keramang ke vinil. Pingin deh, artinya udah gila ya, nggak terasa ya. I don't know how many years I still have to live on this planet Earth. Ini belum. Karena nggak sempet ngecek. Nah, sekarang udah mas, udah katalog. Udah deh, aku juga mau bikin aku. Udah terkatalog. Aku mau bikin ini mas, aku mau bikin YouTube. Jadi koleksiku huruf A. Jadi A kaset apa, A PH apa, A... Sambil dijelasin. PH apa, iya. Sambil jelasin. Ini bagus. Kalau ini bagus di dalamnya mas. Iya benar, di dalamnya aja. Iya. Mesti pakai ini mas, apa yang cover. Oh tapi nggak bisa di plain. Gelap mesti pakai. Nggak bisa di plain. Bisa di plain.
Ini bakso juga. Kok ngaji duluan sih? Tante sama aku di sini kebagusan. Ini baby. Sendoknya ada. Ini bukan. Ini Mbak. Baby di. Neno kok belum datang sih? Itu apa sih? Iya, sebentar. Oh, itu pakai yang botol aja. Hah? Yang botol. Iya. Jangan kenyang-kenyang loh, sate masih ada. Masih ada sate, masih ada sate Padang. Berarti ini nggak boleh kenyang? Nggak boleh, Pak. Soalnya. Kambing? Masih ada sate kambing. Kambing. Khusus datang dari Cisarua. Mami tinggal sama dia, Dan. Dan? Dan. Dan makan nanti. Apa? Kambing apa ya? Emang kenapa? Ini bawang. Dia makan kambing. Biasa dari muda soalnya kan, masalahnya orang Indonesia nggak biasa dari muda. Iya, itu tuh masalahnya. Iya. Nah, Dani kalau mau ke rumah mau dimasakin kambing apa ayam? Kambing lah. Nah, kambing. Eh, gue nasi yang tak kirim panganan. Belum, buat itu jual gitu. Aku tuh bare. Aku tak kirim rendang ya. Aku semales masak, Rek. Nah, ini aku bisa diambil dari sini. Tuh, banyak aku banyak. Masa? Iya, sumpah. Aku tele-ele. Tak pasang di villa aku. Asik. 50x70. Dari foto 3R aku scan lagi. Pasti aneh-aneh pasti foto foto 3R. Makanya mesti dilihat aslinya kalau sampean punya di rumah ada enggak koleksi? Enggak duwe aku untuk tepo waktu. Aku mau ke rumahnya Ahmad Albar mau tak cari semua foto-foto lama mau tak scanin semua. Soalnya aku dapat itu yang foto-fotonya itu kamu banyak. Apa? Aku. Dari... Enggak, maksudnya foto-foto pribadi, bukan yang dipublish. Oh, gitu. Itu juga kayaknya. Oh iya, aku lagi mau ke rumahnya Mat Albar. Mau cari koleksi foto publish-publish mana semua. Yang non-publish yang orang enggak pernah lihat. Rekaman abis ini kita ada. Ini kan sebuah rekaman. Kenapa? Rekaman. Harus. Iya. Ini lagu-lagu ini pun tangganya yang saya ingat. Ini dia nyanyi dua sama Mick Jagger cocok ya. Iya. Kita ada kita lihat. Trio. Kompilasi juga banyak kan? Banyak. Iya mas, yang kompilasi itu juga termasuk harus tantangan juga. Paling banyak Mbak Titi Sandora sama Muksin. Iya, habis itu Tati Kadi. Ratusan kayaknya. Habis itu Tati Kadi. Punya Anda. Silakan. Mas Tati Kadi di mana, Mas? Yuk makan. Tati Kadi di Bandung. Oh iya. Katanya lagi kurang sehat. Thank you.
bisa ngeliat kajang kalau enggak. Enggak apa-apa, taruh aja di situ, Mang. Bentar ada ah, ini. Enggak ada. Bang Musil ada 80. Ada. Hah? Belum. Enggak lah. 78. Kalau Mbak Going kan belum 70 kan? Going to. 70. Iya. Berapa? 68. 68. Berarti kelahiran tahun? 64. Iya? Oh iya, 64. Asusin? Start early. Tahun 44. Semua start early, Mas. Gak ada yang gak start early. Semua start early. Semua. Emilia Contessa. Ini 11 tahun ya? 11. Iya. Semua. Apa semuanya? Semua dimulai dari start early year, early years. Masih sangat muda. Masih belasan tahun. Aku? Ida Royani juga. Siapa yang enggak? 15-16. Enggak, siapa yang enggak? Di bawah 20 semua. Benar, hebat dulu ya. Bisa. Cuman di sini enggak ada yang dikasih nama oleh Soekarno ya? Lain. Tapi itu juga. Ada. Jangan aja. Oh enggak mungkin, Hamzah enggak mungkin Soekarno yang ngasih. Enggak itu. Siap sana aku sih mau. Sambil itu aja yang bonikan enggak dilarang. Radio mesalatan. Coba yang dilarang. Ini tiap tahun Mbak Bisa bareng gini. Tahun berapa itu? Ya ini karena ambil mendul. Udah jatuh dong Soekarno. Sudah dong. Sudah dong. Nah, 65 belum sebelum G30 STKI iya, berarti kan? Iya. Itu Gus Plus sudah masuk penjara berarti? Saya tahu. Itu kisah itu ya, aku ngerti diri. It's been a hard day, Snyder, udah selesai. Stop. Ya, udah stop, Pak. Kita mau bicara. Udah kayak flu, bilang kan itu kena suntik semuanya. Sudah. This happened once before, when I came to your door. Ini sudah selesai. Ini dong Beatles? Bukan. Bukan Pak. Liverpool. Sampai sekarang. Salah satu kekonyolannya Soekarno itu ya, melarang musiknya Kikop. Ini lagu Surabaya tuh aku dipaksa suruh main Nenso. Ternyata itu yang memijitkan Drapu Cuita. Tapi lagu Surabaya itu, yang paling terkenal ya lagu Surabaya itu. Itu Nenso itu. Itu Nenso ya? Ajuti, kamu tuh ambil hati Bung Karno dong. Enggak mau. Dan, kenapa yuk enggak politik harus praktis aja? Belum. Nunggu Mas Fadli. Oh. Ini kan mentornya. Itu bisa? Iya, mentornya. Yuk, beri orang ini udah. Kamu sih, ya? Pengalamannya udah hebat di penjara 11 tahun. Iya, makanya. 9 bulan. Kaget oleh Bapak. Baca nggak yang di grup? Kok aku pengen masuk penjara ya, aku bilang gitu. Aku nyindir Kadri. Ya, aku politik sudah pilih kamu. Politik nggak titik Sandora. Iya. Sekarang kan juga sekarang sama Bang Muksin waktu itu ikut politik pasti P3 ya. Bukan, Golkar sama Mandi Malarang sama Pak Pak Yasin. Saya mohon maaf ya karena suami saya ada Cina Ambonnya. Jadi saya hirup cara begini. Kalau orang Jepang itu semua yang piringnya bundar boleh diginin. Iya. Tapi tangannya harus. Tapi kan piring semua bundar, Mas. Bukan, yang mangkok kali. Mangkok. Ya. Jadi mangkok. Tapi enggak boleh gini loh. Apa tuh mesti gini loh. Alah. Nek Jepang loh, Mbak. Jepang aku enggak. Jepang Jepun loh, Mbak. Aku dulu ikut komite Jepang soalnya. Lama. Harus kita akui, itu adalah invasi kebudayaan Korea. Iya, iya. Itu hebat. Itu TSM, Mas. Terstruktur, masif, sistematik. Iya. Kita harus akui ya. Iya. Mereka itu sekarang number one in the world. Iya, lu gila ya. Itu saya alam. Yang namanya Amerika itu tunduk. Jadi mereka konser di sana, sampai ke sini semua bioskop nayangin live streamingnya. Gila. BTS kan? Iya, BTS. Iya, oke. Kita harus akui ya. Iya.
kok kita nggak bisa gitu? Ya itu yang saya tak yang sesalkan. Gangnam Style itu kan kayak joget kecamatan Parung misalnya. Yeah. enggak itu enggak bukan yeah. Bukan nggak bisa bang. Ya. Nggak mau yeah. Karena nggak ada. Ya mungkin ada support faktor support sistemnya kurang ya. Support sistem pelaku juga. Dia memang negaranya juga luar biasa. Nggak presidennya punya visi dan misi lah gitu. Nah enggak, itu masalahnya. Kalau nggak ada susah. Jadi itu sudah masuk national treasure, kekayaan nasional dan membawakan devisa. Iya. Dia nggak punya batu bara, nggak punya nikel. Iya yeah, right. Jadi dia dari situ masuk berapa persen devisanya? Luar biasa BTS sudah. And dia niru Amerika sebenarnya mas. Jadi Amerika itu kan juga dulunya kan. Korea kan niru-niru Amerika bikin mobil. Ternyata masih kalah. Dia dulu nirunya Jepang dulu. Iya, jualan tapi, mobil sama jualan hiburan kalah. Tapi Jepang enggak seberhasil Korea. Gila, mulai Gangnam itu. Gangnam Style. Gangnam Style. Lah kok kita enggak, Bang, bukan kita enggak bisa ngandelin ekonomi kreatifnya. Iya. Ekonomi kreatif. Merchandise-nya, Mbak. Jualan itu aduh anak saya segala macam tuh jadi kayak keranjingan. Foto-fotonya itu dijual. Online seluruh dunia. Seluruh dunia. Nah ini saya mau tanya, yang gagasan si Indra Lesmana, tahu nggak NFT? NFT ya. Nah iya. itu cryptocurrency. Nah ya itu apa? Non token fungible. Non fungible token. Nah itu prospeknya bagus nggak? Sekarang lagi ancur nih cryptocurrency. Sekarang lagi hancur, minus. Ya, tapi kemarin Erick Thohir. Tapi bisa bagus nanti. Bisa bagus? Bisa bagus. Sebaiknya, nah kalau saya sudah masuk publisher, terus boleh nggak ke NFT? Boleh. 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 Justru malah NFT itu malah menghilangkan peran mereka. Iya. Nah, itu masalah. NFT itu langsung daerah. Hidupku aja yang nggak berantakan. Cuman hidupku yang nggak berantakan. Alhamdulillah. Bukan hidupku nggak berantakan. Apa itu? Sudah berantakan. Saya nyanyi lagu itu 3 malam. Take-nya. Satu kali nyanyi 3 jam. Dari pertama 3 kali pulang. Terakhir baru dapat moodnya. Iya. Dari pertama nyanyi udah gayanya gitu. Moodnya itu. Dari pertama udah oke. Oke, Pak. Leo Waldi. Iya, Leo. Situ. Leo Waldi. Helen Green. Hah? Anda dong. Ada kapan? Iki itu yang penting. Iya itu grup. Gambar dari JB. Iya. Ini ke rumah banyak sih. Iya. Iya abis. Yang kita sama-sama. Lagi itu tiga. Namanya bagus. Enggak tak ada setiba. Emang itu yang di. Pendukung Jokowi, artis yang musuhin aku kan bego. Ngapain kita sesama musisi ya tetap bersahabat dong? Emang gak aja, iya kan? Tapi kan kita bicara tentang kebenaran. Iya dong. No, I mean gini, iya. Musisi itu seniman. Seniman itu grade-nya 7 di bawah Nabi. Iya. Politisi itu 22 di bawah Nabi. Jauh. Iya kan? Jadi belum musisi artis Indonesia itu belum banyak belum dewasa gitu loh. Ya enggak tahu, enggak peduli. Iya. Yang pokoknya cuma duit. Iya, enggak belum paham. Musisi itu kita punya korps musisi. Iya. Korps itu harus tahu gitu, korps musisi. Jadi meskipun aku berseberangan dengan Jokowi, bahkan mungkin musuhin sama Jokowi, ngapain musisi musuhin aku tuh saya enggak enak sama kan? Kayak enggak. Ya karena mereka enggak berpikir. Iya. Yang itu. Iya,
bilang ini tadi korps. Jokowi 10 tahun selesai, dia bukan presiden. Ahmad Dhani sampai 10 tahun lagi masih posisi. Iya, iya, iya. Ngerti gak? Iya. Kita gak bisa dipecat. Saya tau, enggak. Kan gini, makanya itu musisi itu harus tetap satu gerbong. Siapapun yang jadi presidennya harus ada musisi yang bercokok. Sekarang yang bercokok kan Abdi Sleng yang bercokok, ya kan? Mau gak mau kita harus akui Abdi Sleng adalah musisi yang berpengaruh di kolam politik sekarang. Tapi kalau Jokowi jatuh, siapa yang berpengaruh? Kan harus ada penggantinya, ya kan? Nah itu yang posisi musisi kan belum paham. Tapi kalau aku sih mikir ya, karena kejadian nggak bisa berbicara dengan seni. Nah itu paling ini juga ya pertama. Dan apa untuk berapa? Aku terakhir beli PH-nya 1,6 juta. Di mana? 1,6 juta. Yang mana yang terlambat? Pokoknya lagu-lagu lama semua. Lagu nama. Lagu-lagu kompilasi lama, lagu lama semua. Baru tangan tangan. Yang musika yang baru apa yang lama? Aku udah punya, aku beli lagi. Rian dong, pernah kan aku beli. Iya. Roy. Ayo. Ya, ya. Kapan diundang dong? Siap. Hari-hari ini lebih enak. Oke, okay, terlalu sibuk. Siap. Sama itu kan kita mau undang. Ada Cina nya? Cina, Jawa, Belanda. Oh, Malaysia. Empat. Jawa, Belanda, Jepang, Cina. Tapi nenek-nenek ya. Jadi kan mamiku jadi Indo kan, mami itu Belanda, mami nenekku Indo Belanda. Ya tapi masih biru gitu lah matanya. Ada di yang ayah itu Jepang, Cina sama Arab. Jadi kakek Arab, nenek ini Indo Jepang Belanda. Jadi aku campur aduk. Dia kalau Jawa ya Jawa, tapi campur aduk. Aku ada Jepang. Nanti kalau nyanyi. Kalau bapak. Kalau mama. Mamanya cantik ya. Mamaku itu. Ya, cantik banget. Aku lihat dia. Gak apa-apa. Mamaku itu bapaknya Jerman. Apa? Tapi negara Belanda. Karena aku gak ingat. Ibunya Portugis. Bosen karena ibunya Portugis campur Bogor. Kan? Campur minder. Bapakku Sunda, Sedang. Aku mau minta ajarin sama dia. Tapi ibunya ya. Bapakku Solo. Berarti campuran juga bapak. Ya. Dan ini juga campuran. Ini apa aja ya? Ini enggak ada Jepangnya, enggak ada Jepang aja yang enggak ada. Jepang ya? Enggak ada. Cinanya ada? Cinanya ada. Mungkin di atas ada. Ada ya, atasnya. Kan Sunda banyak Cina. Iya. Sunda banyak. Aku lagi enggak Sunda, dia kan Cina. Cina cuma dia Cina sama Jepang. Jadi bapaknya Jepang, ibunya Cina. Nah, terus kawin sama Arab. Kalau ibunya ibuku itu Habsyi. Oh ibunya? Iya, ibunya ibuku, ibunya itu anaknya Habsyi. Iya, Habsyi. Habsyi dari mana? Dari nenekku, oma, dari, oma. Maksudnya dari Habsyi dari mana? Enggak, dari oma, dari oma. Enggak, maksudnya dari negeri mana? Dari sini di Indonesia. Kayaknya bukan Indonesia. Oh, bukan Indonesia. Karena itu dicuri dari mungkin dari Yaman atau dicuri dari mana? Ya mungkin. Bukan alat sih dari dia neneknya jadi kita orang masih ada keluarga masih ya iya mesti kalau masih gitu
Makanya aku sama Abah itu kan banyak, maksudnya banyak dekat gitu. Karena ya, ya memang masih gitu, dari nenek udah nggak bisa bohong emang ya, itu. Ya, itu kan emang keturunan. Aku di penjara aja, sipirnya Alatos. Sipir Alatos, tapi agamanya Katolik. Karena bapaknya kawin sama ibunya pindah agama, terus dia lahir Katolik. Tetap, tapi tetap Alatos. One family, ya kan? Gak ada. Kalau yang suka warna itu social problem. Apalagi misalnya menikah ya. Dilihat kakek-kakek, nanti ada yang saudara adik. Iya. Pasti itu. Enggak mungkin enggak. Pasti. Makanya tiba-tiba ketemu kok ada perasaan suka itu misterius. Karena di dalam otak kita kan udah ada gitu. Ya rani ya. Kenapaan ternyata. Gua kan dari mana lu? Kan ada darah madura ini. Dari neneknya, dari nenek ke sosok yang ini yang punya dimsum gitu. Tante gua dari mana? Ya apa lagunya? Nyanyi feeling Jogja. Pertama ya, kamu baik dulu. Baik satu ya. Feeling. Ya. Tapi harus romantis ya. Benar dan feeling cerita hati adil. Feeling. Feeling. Trying not to keras. Aku sekarang. Three teardrops rolling down on your face. Trying to forget my.
terbang bersama dirimu. Saat kau tinggalkanku, salahkanku, salahkan aku. Bila aku bukanlah seperti aku yang dahulu. Ada makna tergali dari sini, dari pertikaian yang terjadi. Kau hancurkan diriku bila kau tinggalkan aku. Kau dewiku. Ada magam di situ, ada masjid di situ, ada magam. Nah. Itu kakek saya situ. Ayah di situ. Itu masjid, keluarga kita. Awal jalan-jalan di blok M itu penasaran. Iya, aku zamannya masih di blok M. Dan itu yang punya Fadli. Ini yang punya Fadli. Masih ada, kan udah waktu itu belum. Iya, ini ada nambah lagi. Gila. Dibilang, orang dibilang paling banyak. Dia bilang nggak keberatan. Dulu itu saya itu satu tahun bisa 4 volume. Gila. Makanya dari tahun ke tahun ya terus. Makanya paling banyak. Kita zaman dulu lain lah. Zaman lagi apa? Melayu, gambus. Terus kalau Mbak Titi ya, pop Indonesia, pop Mandarin, pop keroncong, terus hidupnya pokoknya rekaman terus dulu ya, kayaknya setiap hari rekaman terus kayaknya. Tiap 2 bulan, tapi setiap bulan itu datang ke Jakarta tuh. Dalam sebulan itu, Solo, dalam sebulan itu, 3 volume. Apa di rekamannya? Terus TV dulu, radio kan sama sarawana, foto-foto, habis foto-foto, TV pulang sekolah. Nah, tapi zaman dulu tuh dalam satu tahun, mungkin sekolahnya cuma sebulan kali kalau diiniin. Jalan terus muter, kemana aja. Mulai nyanyi tahun berapa? Apa? Mulai nyanyi tahun berapa? 92.
92. Pas kita di Australia. Waktu pasrah terkenal itu 80-an. Iya, 86 aku SMP. Itu. SMP ya? Hmm. 92 rekaman ya. Ini Dewa. Dewa. Tapi Australia kan Dewa di Australia. Baru Dewa. Apalagi? Masih lagi. Bobby. Ini kaset. Iya. Kasetnya masih banyak. Bobby. Yang Bobby punya satu. Kaset. Bisa dibeli paket. Boleh. Jadi mau yang mana? Ya. Kasih padang. Iya. Ini punya tantangan lagi. Kemak berat dulu nih.
ya.